Sejak bulan September 2020, program ini secara intensif memberikan pembekalan kepada warga masyarakat, baik melalui pembelajaran, praktek lapangan, dan pendampingan yang kami lakukan secara online maupun offline. Sebagai pilot project, kami melakukan pembinaan pada dua kampung. Di Kabupaten Tangerang adalah Kampung Rancak Kebu, Desa Mekarjaya, Kecamatan Panongan, sedangkan di Tangerang Selatan adalah Kampung Dadap Timur, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong. Di sebelah kita adalah galeri dari workshop tempat di mana warga dapat belajar membudidayakan tanaman hias maupun sayur mayur. Tempat ini dulu merupakan lahan kosong yang belum dimanfaatkan, tapi saat ini dimanfaatkan untuk tempat edukasi bagi pemberdayaan masyarakat sekitar. Alhamdulillah ya, hari ini kita mendapatkan hal yang positif di Kampung Rancak Kebo ya.
ada program pembinaan Kampung Mantul. Di Kampung Ranca Kebo, Desa Mekarjaya, Kecamatan Panongan, alhamdulillah di masa pandemi COVID ini ada kegiatan yang memberikan kontribusi positif kepada masyarakat setempat, itu satu. Yang kedua, bahwa program ini inisiatornya adalah Sinarmas BSD bersama dengan pemerintah Kecamatan Panongan, bersama pemerintah daerah, bersama pemerintah desa dan masyarakat yang ada di Kampung Ranca Kebo, Desa Mekarjaya, Kecamatan Panongan untuk bersinergis dalam rangka situasi kondisi COVID ini. Ada hal-hal yang bisa dilakukan bersama, ada hal-hal program-program yang bisa kita wujudkan dalam bentuk Kampung Mantul ini. Tadi kita lihat Kampung Mantul ini di dalamnya ada kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat bersama kepala desanya Mekarjaya, program dari CSR BSD, pelatihan-pelatihan penataan kampung, pelatihan-pelatihan penanaman pohon sayur, pelatihan-pelatihan ternak dan lain sebagainya. Nah, ini hal yang positif. Situasi kondisi pandemi COVID ini ternyata ada yang kita perbuat. Saya berharap bukan hanya di Mekarjaya, di Kampung Kebo ini, bukan di Mekarjaya, bukan di Kecamatan Panongan, tapi juga di kecamatan-kecamatan lain bisa juga dilakukan seperti ini. Kenapa begitu? Karena program Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, situasi kondisi COVID ini harus ada upaya-upaya masyarakat bersama pemerintah daerah, bersama dengan pihak ketiga dalam ini BSD atau pihak-pihak yang lainnya, bisa memberikan kontribusi terhadap dampak ekonomi ini, bisa dilakukan upaya-upaya langkah-langkah masyarakat untuk bisa mendapatkan pendapatannya, putaran ekonominya bisa juga dilakukan oleh masyarakat setempat. Dengan cara apa? Tadi bibit sayur dikembang biakan, setelah bibit sayur itu berkembang biak dan waktunya sudah bisa ditanam, diberikan kepada masyarakat ke halaman rumah. Nanti lele, insya Allah lele programnya kita bersama-sama dengan BSD lagi ya, kita ternak lele. Lele 1 bulan 2 bulan dia panen, bisa juga dijual. Terus juga bibitnya bisa ditambah lagi. Kan berarti roda ekonomi itu akan berjalan di masyarakat setempat. Ekonomi rakyat maksudnya kan gitu ya. Jadi alhamdulillah PKK-nya tadi, ibu-ibunya semangat walaupun sudah lelah tapi tidak kelihatan gitu kan. Nampak sekali dia riang, nampak sekali dia gembira. Karang Tarunanya juga mensupport juga. Tokoh masyarakatnya mendoakan, Pak Kiai Hasim gitu kan, pemerintah desanya, pemerintah kecamatannya bersama-sama untuk kepentingan masyarakat setempat. BSD, pemerintah daerah hanya bisa memberikan program ya, program, tapi yang melakukan adalah masyarakat setempat. Ini bukti nyata, bukti nyata. Mudah-mudahan kampung Mantul ini bisa berkembang menjadi kampung tematik ya. Kita akan upayakan gitu, pemerintah daerah bersama BSD ya. Saya kira itu, terima kasih ya. Alhamdulillah kegiatan ini berjalan dengan lancar dan masyarakatnya sangat antusias untuk program Kampung Mantap Betul ini. Insya Allah ke depan kita akan bina, kita andam dingin. Mudah-mudahan masyarakatnya bisa mengikuti program yang kita berikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gigi Farah Segir, Kepala Puskesmas Panongan, mengucapkan terima kasih atas dibentuknya Kampung Mantul ini. Insya Allah ke depan lebih membantu perekonomian wilayah Ranca Kebo khususnya, dan bisa dicontoh di wilayah lain di Kecamatan Panongan. Sukses selalu, tetap ikutin protokol kesehatan 4M dan tetap dilanjutkan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentu saya selaku pemerintah desa menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar CSR Sinarmas Lem yang sudah peduli kepada lingkungan kami di Desa Mekarjaya di Kampung Ranca Kebo ini. Ini adalah tentu harapan yang luar biasa ke depannya, dan harapan kami semuanya ini terus dibendung, terus didukung, terus dibantu, terus difasilitasi supaya Kampung Mantul ini bisa akan lebih maju, menjadi percontohan bagi kampung-kampung lain, khususnya yang ada di Desa Mekarjaya, Kecamatan Panongan ini. Ini harapan kami ke depan.
Jadi artinya kami mohon kepada Sinar Masten jangan setengah hati membantu kami Kampung Mantul ini supaya lebih oke lagi ke depan, lebih maju lagi ke depan. Karena banyak potensi yang luar biasa yang terpendam di Kampung Mantul ini. Apakah itu potensi alamnya, potensi air yang tidak pernah mengenal surut dan tidak mengenal kemarau, karena di sini adalah sumber airnya yang luar biasa. Artinya dengan sumber ini bisa digunakan dengan berbagai macam hal, seperti contoh pengadaan penanaman lele misalnya dan lain-lain. Ini yang membutuhkan air yang luar biasa. Ini harapan saya tentu sebagai Kepala Desa Mekarjaya. Dan sekali lagi saya mohon dukungan maksimal dari Sinar Masten untuk selalu mendukung kami secara benar-benar, tidak sengah-sengah. Terima kasih. Alhamdulillah, dalam rangka kita dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, ada kegiatan yang bisa menumbuhkan ketahanan pangan di masyarakat. Tadinya alhamdulillah bantuan dari pihak ketiga, dari PT Sinar Masten BSD, Desa Masten Kabupaten Tangerang. Dari ini, kegiatan ini salah satu kegiatan yang memang salah satu program di Pak Bupati juga dalam rangka mengembangkan ketahanan pangan, kesehatan maupun ekonomi dalam rangka COVID-19 ini. Ini merupakan salah satu permulaan yang mudah-mudahan kedepannya Kampung Mantul ini mungkin bisa kita sosialisasikan kepada kampung-kampung yang lain. Sehingga mudah-mudahan kampung yang lain pun bisa mencontoh dan mengikuti kegiatan-kegiatan apa yang ada di Kampung Mantul. Masyarakat bersama CSR BSD ini merupakan suatu embrio yang baik untuk kesejahteraan masyarakat. Ada penanaman pohon untuk pelatihan masyarakat, kemudian ada guliran ekonomi berupa tadi ada kerajinan usaha mikro ya, industri rumah tangga. Nah dari situ kita mengembangkan ekonomi keluarga ya, ekonomi keluarga juga ekonomi masyarakat. Di masa pandemi ini tadi yang sampaikan Pak Sekda, itu akan bentuk peran serta pemerintah daerah dari pihak ketiga dan juga masyarakat untuk menggerakkan ekonomi lingkungan kawasan skala kecil di lingkungan. Nah pemerintah daerah nanti di 2021 akan mensupport kelanjutan dari program Kampung Mantul Desa Mekarjaya dengan tanaman 2021 ya, dengan program-program pemerintah tadi sampai ketiga kampung tematik, yaitu temanya adalah ada ikonnya tadi anggur ya, dan juga cabai, dan ini harus terus bergulir berkelanjutan, tidak hanya stok hanya 1-2 bulan 3 bulan, tapi harus terus bergulir ke tahun-tahun ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya selaku Ketua Karang Taruna sekaligus sebagai Binamas Desa Mekarjaya menyampaikan bahwa dengan adanya program Kampung Mantul ini, alhamdulillah kita masyarakat sangat bersyukur. Program Kampung Mantul ini yang dipelopori oleh CSR Sinar Masten merupakan sesuatu yang sangat bagus dan baik dan bermanfaat untuk masyarakat. Yang semula lingkungan kita kotor, banyak sampah, dengan adanya program ini adanya perubahan menjadi lebih baik dan menjadi bersih. Semoga program ini bisa berkelanjutan dan dirasakan oleh masyarakat semuanya, khususnya warga Desa Mekarjaya dan Kampung Rancak Kebo ini khususnya. Kami dari Karang Taruna sangat senang dan berterima kasih sekali kepada Sinar Masten yang telah mengadakan dan memilih kampung kami menjadi Kampung Mantul. Semoga apa yang dilakukan BSD dan Sinar Masten ini bermanfaat dan menjadi pahala buat kita semua. Terima kasih. Kampung Mantul, mantap. Saya berharap kedepannya semakin maju dan alhamdulillah banyak dukungan dari masyarakat sekitar untuk membantu
menanam sayuran, apalagi membersihkan tanaman. Kita sangat berterima kasih kepada Bunda Ice, sama rekan-rekan, sama Pak Lurah, sama Papa Pen, sama Bunda Kokom. Saya sangat antusias. Alhamdulillah acara ini lancar, mudah-mudahan kedepannya makin sukses.